Meningkatkan tali silaturahmi kebersamaan sekaligus menyapa warga Kota Malang, pemerintah Kota Malang menyelenggarakan kegiatan Safari Ramadan 1444 Hijriah. Wali Kota Malang, Dr. Anes Haji Sutiaji kembali menjelaskan hakikat membangun masjid adalah membangun rumah di surga dan mengajak umat muslim untuk memanfaatkan bulan Ramadan dengan berbagai ibadah dan kebaikan lainnya. Senin 10 April 2023 bertempat di Masjid Al-Hasr, Kedung Kandang, Kota Malang. Kegiatan Safari Ramadan Pemerintah Kota Malang kembali dilaksanakan Selasa 10 April 2023 berlangsung di Masjid Al-Hasir, Jalan Kiai Hasim Gang 5, Nomor 5 Kedung Kandang, Kota Malang. Safari Ramadan kali ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Malang, Dr. Andes Haji Sutiaji, Sekda beserta Kepala UPD, Camat dan Lurah, serta warga sekitar Masjid Al-Hasir, Kota Malang. Acara Safari Ramadan ini diawali dengan pelaksanaan sholat isya dan dilanjutkan dengan penampilan Pildacil Masjid Al-Hasir Nabila. Acara dilanjutkan dengan sambutan Ketua Takmir Masjid Al-Hasir, Haji Abdul Jalal. Dalam sambutannya, Ketua Takmir Masjid Al-Hasir mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Malang yang berkenan hadir menyapa warga dan memberikan tausiah pencerahan Ramadan. Dalam tausiahnya, Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji menjelaskan, bulan suci Ramadan merupakan bulan istimewa dan penuh berkah dan rezeki. Lebih lanjut, Wali Kota Malang mengajak kita semua untuk bersungguh-sungguh menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta berlomba-lomba untuk menyelesaikan pembangunan masjid. Karena hakikat membangun masjid adalah membangun rumah di surga. Acara dilanjutkan dengan pemberian bantuan kepada Masjid Al-Hasir yang diserahkan oleh Basnas Kota Malang dan berfoto bersama jajaran takmir Masjid Al-Hasir dan jamaah. Masjid itu adalah medan untuk beramal ya. Jadi Allah saat diskusinya kan nyampaikan, kalau kamu ingin rumah di surga, bangun masjid-masjid. Ya, ayo bersegera untuk membangun masjid. Yang kedua, masjid kan sarana untuk menguatkan umat Allah. Ya, jika di masjid mesti mendorong untuk iman, kekuatan iman dan takwa, dan orang yang beriman dan takwa dijamin mendapatkan. Iwan Hikmawan melaporkan.